Jika kita tidak merencanakan masa depan karena merasa kita hidup di masa sekarang, kita akan tetap berada di masa lalu. Kepedulian kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Pemirsa, saya sekarang berada di Pelantar 2, Tanjung Pinang, di Pelabuhan Kargo, Pelabuhan Bongkar Muat Barang. Macam mana kira-kira kalau pelabuhan gini sekarang? Mantap kan? Nanti saya mau bantu bang, biar lebih cepat terin apa semua. Jadi pinggang tak sakit, uang juga banyak. Balik rumah istri suka. Ah, ini saya ya. Nanti kita kasih baju seragam juga ya, pakai helm, pakai apa. Kita sudah harus go public. Ah ya, pakai ya. Tapi kan banyak gini nanti ya. Tadinya kan gini tuh. Ah. Kali ini seminggu, berapa lama ini? Ah, cepat ya. Wah, kerja tak berat, buat duit banyak, okay. Ini senang. Kali kedua saya mewawancarai Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nurdin Basirun, yang seperti kita lihat. Selamat pagi Pak Gubernur. Bang, apa kabar Bang? Ini saya kali kedua sudah mewawancarai Pak Gubernur. Pertama dulu ketika Bapak sudah Gubernur, tapi belum punya wakil. Sekarang sudah punya wakil ya? Sudah ada keteman. Kita bisa bagi-bagi kerja, bagi tugas. Gitu. Meringankan beban lah. Dulu ketika, mohon maaf, ini Pelantar 2 Pak ya? Pelantar 2 Pak. Dulu, ini tampaknya ada kesibukan nih? Ada kesibukan, betul, bongkar muat. Ya, arus ekonomi. Iya. Dulu saya lihat, waktu kita masih kecil-kecil ini, Pelantar itu sampai sekarang bentuknya begitu. Nah, ada perubahan. Kita lihat volume arus barang itu kan sekarang sudah cukup padat. Jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang sekarang mungkin sudah berapa kali lipat. Ya. Kalau infrastruktur seperti dulu, itu menurut saya pasti menghambat arus barang. Sehingga akhirnya jadi ekonomi biaya tinggi. Jadi sekarang sedang dalam pengembangan? Nah, ini pertama supaya kapasitas bongkar muat akan lebih cepat dan dapat jumlah kapal banyak beraktivitas. Saya ngitung-ngitung satu kapal ini ukuran kurang lebih 300 atau 500 ya. Ton, saya tanya sama buruh ini, itu satu kapal bisa seminggu, 5 hari paling cepat. Kalau ada 5 kapal yang hutan itu, 5 kali 5 itu 25 hari. Ya. Barang itu ngendap di kapal, itu bisa rusak. Kapalnya tiap hari bulat biaya, akhirnya nanti dibebankan kepada barang, ongkos angkut, yang apa yang menjadi beban nanti masyarakat. Nah, ini timbul inflasi nanti. Kenapa harus Pelantar 2 yang dikembangkan? Bukan yang lain tidak punya potensi. Lain juga. Dan bagaimana ada sejarahnya? Pertama ini sebenarnya aktivitas masyarakat apa kapal dari dulu cukup padat. Ya. Ya. Dulu bolehlah satu kapal. Sekarang yang nanti pernah saya lihat 7 kapal itu. Jadi bertumbuh terus ya. Bertumbuh volumenya. Terus. Makanya kalau kita panjang ini satu kapal kurang lebih panjang katakan 30 meter. Kalau ini 200 meter bisa 7 kapal bisa sekali bongkar muat ini. Nah, tinggal kita nambah mungkin biar cepat
apa nih sarana-sarana mungkin keren ya, kalau dulu kan pakai tangan. Oh, kalau dulu di sini pakai manual, masih pakai manual. Manual. Sekarang krennya udah ada. Sekarang truknya ada keren. Apakah itu truk yang pakai keren? Tapi kalau keren truk itu pergi. Keren kapal, kapal tak semua pakai keren. Pada keren-keren model lama, kerennya pakai lambat sekali. Iya. Nah, kita ingin yang otomatis, kerennya lebih cepat, kerjaan bergerak lebih cepat. Akhirnya kalau kapal tipe ini saya rasa kalau mereka cepat ini 5 jam bisa putus dong. Kira-kira masa depannya ini seperti apa kira-kira? Harus fokus di Pelantar 2. Kan ini cukup padat ini. Ya, di samping Pelantar 2 ada tempat lain juga kita bangun pelabuhan. Ya. Tempat lain. Tapi ini yang paling utama ya? Kalau di Kepri banyak, di Natuna. Pusat Tanjung Pinang maksud saya, ada sebagai Pinang pusat ini. Keramaian, ya, pusat perdagangan. Dekat dengan pasar, pasar dengan kota. Ya. Nah, tinggal kita ngatur supaya arus barang ini akan lancar. Pertama, keluar masuk. Ya. Ya. Itu saya melihat Pak tadi, arus keluar dari sini, agak sempit itu, namanya Pelantar 2, mobil-mobil dan pasar, gimana kira-kira Pak? Bisa nanti kita, bagaimana solusinya? Kita koordinasi dengan wali kota atau dinas perhubungan wali kota untuk mengatasinya. Kan sebenarnya jalan sempit gini tidak boleh parkir yang di kiri kanan. Kiri kanan parkir kendaraan roda 4, karena sudah jelas ini mengganggu arus. Ya. Kedua, tahun depan mungkin kita akan membangun pasar rakyat yang kelas modern, artinya pasar itu lebih nyaman, representatif. Maksudnya pasar ini dipindahkan? Pasar ini kita tidak pindahkan, tapi kita bangun pasar baru. Pasar baru untuk menampung ini. Yang melubernya ini kan dah para pedagang di sini. Ini dah ibu kota provinsi, ini dari kabupaten dulu pasarnya begitu terus. Sekarang jadi provinsi. Jadi provinsi. Pertumbuhan ekonominya mulai naik. Pertumbuhan ekonomi orang makin ramai karena kan kita tuh ibu-ibu sekarang ingin kenyamanan, ya. Terus terang aja kalau kita banding dari masa lalu, masyarakat sudah menuju keamanan, kenyamanan, keindahan. Ya, ya. Kan pasar ini kita jujur aja sudah enggak masih tradisional. Tradisional, ya. Berada di tengah pusat kota. Pusat kota lagi. Ya. Kenapa saya bangun pasar tradisional, pasar rakyat? Pasar rakyat ini, Bang, ini filosofi kebersamaan, tawar menawar, senggol menyenggol, sapa menyapa, ya. Kan ada di pasar rakyat. Di mana kira-kira itu posisinya? Di Batu 7. Batu 7 ya. Berapa kilometer dari sekitar posisi Pelantar 2 ini? 7 kilometer. Perkembangan kota kan sudah mulai ke sana. Gitu. Alhamdulillah kita dapat dukungan kemarin dari pemerintah pusat. Kembali ke Pelantar 2, kira-kira fasilitas apa lagi nanti Pak di sini yang akan dibangun untuk lebih mempercepat arus bongkar muat? Saya rasa memang saya tengok bapak-bapak ini kerja masih pakai manual kan, kasihan Pak. Oh yang ini ya? Anunya apa ya, jumlah yang mereka kerja tuh terbatas, tenaganya capek. Ya, tapi kalau kita bantu dengan alat yang canggih, hasilnya banyak, kerjanya tidak berat. Kalau daya tampung, kapasitas pelabuhan ini, bobot kapal yang berapa besar gitu? Bisa. Ini kalau betul-betulan untuk layak laut, masih bisa 500 ton. 500 ton? Kapal pelayan rakyat yang mungkin pelayaran antar pulau masih bisa. Masih bisa ya. Kalau air pasang juga mereka berani, itu bobot 1000 ton masih bisa. Karena konstruksi kapal sekarang itu tidak drag-nya tidak besar. Misalnya konstruksi dibangun tidak apa memakan air drag yang besar gitu ya. Iya. Paling kalau kapal yang 5 meter sudah bisa. Ini kurang dalamnya bisa 5 meter. Tadi Bapak mengatakan masih ada pelantar lain, pelabuhan kargo. Pelabuhan bongkar muat di mana saja lah, bisa Bapak jelaskan? Pertama, jujur aja, kalau tadinya itu di Natuna, kalau andai kata musim utara, itu kapal-kapal berukuran kecil nggak bisa masuk. Ya. Di mana itu Pak? Di Natuna? Di Natuna, ya. Harus kapal berukuran besar. Nah, kapal berukuran besar, pelabuhan nggak mampu. Makanya kita memperbesarkan pelabuhan di Natuna, akhirnya kapal yang bobotnya ukurannya lebih besar, bisa berlayar ke sana kalau musim utara ombak akan kuat.
Oh, jadi yang Bapak maksud selain di Pelantar 2, di provinsi ini termasuk di Kabupaten Natuna. Kalau di Bintan sendiri atau di Tanjung Pinang khususnya, Pelantar mana saja yang bisa melakukan sini, bongkar muat? Kedua di Tanjung Uban, gitu lagi. Oh, Tanjung Uban. Tanjung Uban, oh, itu pelabuhan alam, ya. Panjang pelabuhannya, terestrialnya cukup 100 meter, tapi sudah mendapati kedalaman air 9 meter. Yeah. Jadi memang pelabuhan alam. Sana ekonomi berkembang tumbuh. Saya rasa Bintan tuh ekonominya apa? Tanjung Uban lebih maju karena kota pelabuhan. Yeah. Kita bangun agar kapal pelayaran Nusantara itu bisa sandar sana, ya. Karena mereka kalau turun barang dari Kijang ke sana kan agak jauh. Nah, Kijang juga ada pelabuhan, ya. Pelabuhan alam. Gitu. Bapak tadi mengatakan kan ini sedang dikembangkan. Nah, kemudian kira-kira Bapak punya target enggak ini? Kapan selesai? Dan termasuk pelebaran atau katakanlah untuk mengklirkan persoalan arus lalu lintas di depan sana? Kalau lalu lintas itu tinggal komitmen, Pak. Tinggal komitmen istilah kebijakan dari pemerintah, ya. Kan waktu kesibukan ini tidak semua ruas jalan harus dibikin tempat parkir, ya, ya. Apalagi parkir nginap, ya. Ya. Mungkin ada jam-jam tertentu, jam kesibukan. Katakanlah mulai dari jam 7 pagi, ya, dilarang parkir sampai jam 6 sore, umpamanya, dalam parkir. Setelah itu silakan parkir untuk roda 4. Apalagi parkir dua sisi, ya. Kiri kanan, ya, saya lihat tadi itu, ya. Kita jelas, ya. Ini untuk kelancaran apa? Kita tahu dulu itu Pelantar, kita tahu sih Pelantar nggak pernah mobil parkir, loh. Nah, jadi sekarang tambah padat orang parkir. Kita harap ini semua dukungan masyarakat penting. Kalau pemerintah buat kebijakan-kebijakan seperti itu. Kapan siap, Pak? Kapan bisa diresmikan? Ini targetnya tahun ini sudah selesai, Pak. Tinggal kita menambah, katakanlah tadi saya ingin supaya saudara kita nih kerja agak lebih cepat, lebih ringan. Saya pengen bantu mungkin kren, ya, beberapa kren. Walaupun di kapal ada kren, kalau dua kren ini mereka tuh cepat sekali, Pak. Dan kerjaan tidak bertinggal di kapal, mereka nyusun barang, dia taruh di apa, tajaring, di apa pun, di poklip, tinggal ngangkat barang pun tidak rusak. Jadi cepat sekali. Apalagi kren kapal jalan, kren atas jalan, itu cepat. Jumlah volume yang mereka bongkar banyak, mereka dapat uang. Tapi kerja tak berat. Kerja tak berat, ya. Kalau yang pemukiman di sini, Pak, di depan saya lihat ada pemukiman. Kira-kira solusinya, Pak? Pemukiman ini, ya, saya rasa mereka kalau jualan jangan pakai badan kaki lima, Pak. Ya? Itu aja, tidak memakai badan kaki lima. Lima, Pak. Silakan mereka cari makan secara tradisional, tidak menggunakan kaki lima. Kan jalan masuk aja. Nanti, insya Allah, kalau memang pasar kita sudah siap, itu konsentrasi terpecah. Ya, mungkin ini agak. Ya. Bukankah ada rencana dipindah ke Batu 12 katanya, bukan? Pasar. Pasar? Ya memang kita mau yang tadi, ya, pasar itu. Itu. Apa nggak kejauhan itu, Pak? Nggak lah, Pak. Sekarang mana ada jawaban. Pak, perkembangan Tanjung Pinang yang sudah mulai melebar, ya? Melingkar melebar. Ya. Dulu kota Tanjung Pinang ini, kota lama kan ramai, Pak. Sekarang udah pindah ke Batu 10 semua ekonomi. Ya, ya, ya. Karena perumahan saya lihat keliling Tanjung Pinang ini udah padat gitu. Itu yang sini parkir susah, pasnya susah. Ya. Bukan mematikan ekonomi sih. Silakan orang yang sini juga nanti mendapat tempat yang baru. Pak Nurdin, ini kan kita mengamati bahwasanya sektor yang dikembangkan sekarang di Provinsi Kepri ini termasuk Tanjung Pinang adalah ke pariwisata. Nah, perdagangan seolah ditinggal, kan? Kira-kira bisa dijelaskan. Perdagangan apakah pariwisata paling unggul atau perdagangan nomor 2 atau seperti apa, bisa dijelaskan? Salah sekali, Pak. Ya. Di mana negara maju, ya, itu menggerakkan perdagangan, ya, termasuk juga orang ekonomi yang orang berdagang, ya. Pak. Ya. Secara alami perdagangan jalan, maka ada pelabuhan-pelabuhan, ada arus kapal, arus barang, arus penumpang, ada gudang, ada industri. Ya. Saya rasa ada. Nah, kebetulan hari ini, dan bukan hari, sebenarnya dulu potensi lain ada di Kepri ini. Apa itu, Pak? Pariwisata umumnya, ya. Isi dan jalan sekarang. Jalan. Tadi saya alhamdulillah kita baca koran, ya, pernyataan
dari masyarakat. Batam aja bisa mengalahi Bali, Pak, untuk kunjungan. Arus wisatawan yang sedang wisata. Sekarang berapa, Pak, kira-kira angkanya terakhir? Sekarang pertumbuhannya? Pariwisata kita ditargetkan kemarin mau 2 juta setahun. Kepri, ya? Kepri. Saya rasa kalau infrastruktur kita bangun, ya, termasuk juga budaya. Kita kan hebat di Kepri ini kan semua bisa budaya. Bisa dijual. Ya. Bisa dijual, ya. Di luar destinasi. Destinasi kuliner, ya. Ya. Termasuk juga perdagangan, ya, jasa sentral. Destinasi juga banyak sekali, Pak. Pulau-pulau kita cukup indah-indah, bagus-bagus. Dan sekarang pun ini sudah, kita agak-agak bekerja melari dengan pengusaha. Pengusaha sudah melaksanakan dulu. Makanya saya ingin membantu pengusaha wilayah yang mereka kembang ini, apa regulasi yang belum dorong mereka? Regulasi. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Kepri atau pusat? Pemerintah Kepri mengajukan ke pemerintah pusat. Pusat. Umpamanya, kemudahan-kemudahan masuk dan keluarnya orang. Ya. Ya. Itu kita minta ada pelabuhan yang... Apa yang kira-kira skala prioritas soal regulasi, Pak? Pertama, checkpoint. Checkpoint. Ya, imigrasi yang bisa melayan transportasi baik laut udara dari dan ke tempat tujuan luar negeri. Maka regulasi. Kita minta Menteri Hukum dan HAM meletakkan pos-pos permanen yang berada di pelabuhan-pelabuhan untuk melayan. Ya. Kedua, memang pulau-pulau yang dikelola teman-teman kita swasta, saya ingin mengajukan menjadi kawasan ekonomi pariwisata. Ada beberapa kawasan pulau. Ekonomi pariwisata. Ekonomi pariwisata. Khusus, ya. Khusus. Gitu. Jadi kan arus barang penuh kan bisa apa? Pasar ini sangat Pak, sangat apa? Sangat terbuka ya. Luas. Yang pariwisata ini pariwisata. Ya. Ya. Tanjung Pinang juga banyak pariwisata yang bisa kita jual sebenarnya. Kondisi terakhir, arus wisatawan dari mancanegara luar negeri, kira-kira gimana? Saya rasa di Batam dan Bintan itu berkembang, ya? Berkembang terus. Apa respon mereka kira-kira yang Bapak serap dari pelaku pariwisata? Memang kita jujur, ya. Pertama, kita selalu ditanya apa souvenir. Oh, souvenir, masih kurang. Souvenir, apa, ya. Kedua, komunikasi, Pak. Bahasa. Bahasa. Ketiga juga... makanan kepada kita kan banyak itu yang kita tidak tampil. Lantas apa yang telah dilakukan oleh Kepri, Provinsi Kepri untuk membenahi ini soal bahasa, kuliner dan lain sebagainya? Ya, kita harap ya anak-anak kita memang harus sekarang jangan merasa Pak, bahasa komunikasi itu penting, baik bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, bahasa Arab, Pak. Arab ya. Nah, itu penting sekali. Ini pasar sudah. Ya. Kalau dulu kita kayak Pak ngapain belajar bahasa Tengwa istilahnya. Oh, ya. Pasar besar ya, Pak. Ini harus tiganya harus kita kuasai. Di Singapura, Malaysia aja, Pak. Orang yang punya pandai bahasa Mandarin, ya, harus belajar bahasa lain lagi. Enggak. Pandai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu gajinya beda tuh. Oh, gaji beda. Beda. Mandarin karena banyak orang-orang dari Cina sekarang udah datang. Ya. Kemana? Bukan kita ke Indonesia, di mana-mana, Pak. Di Eropa tuh turis-turis Cina banyak sekali gitu yang datang. Jadi yang Bapak katakan sekarang, walaupun agak berkembang arus wisatawan luar negeri, tapi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Ya, infrastruktur juga, Pak. Ya. Infrastruktur, ya. Ya, di nanti yang bisa harus kita poles. Karena kita ada sejarah penyengat, promosikan kita. Sebagai destinasi, ya. Sejarah. Itu peradaban dunia, kan. Pelabuhannya, jalannya, masyarakatnya juga kita. Apa kendala kira-kira di Pulau Penyengat, Pak? Yang segera harus bisa dikoordinasikan dengan masyarakat. Kita kurang promosi, Pak. Promosi, ya. Infrastruktur juga. Saya rasa transportasi yang sekarang yang terakhir kita tingkatkan lagi, Pak. Ya. Kayak itu kan, kalau orang-orang luar negeri kan lihat kondisi kita kan orang laut biasa-biasa, tapi di laut nggak boleh biasa-biasa, Pak. Harus. Pak Gubernur, ini kan di zaman Bapak kan sedang giat-giatnya nih pembangunan. Ada dermaga, ada green dam, macam-macam. Tapi kan kita mendengar Provinsi Kepri ini kan dalam kondisi defisit anggaran. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mengatasi itu? Tapi ditahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.